Beraksi di Liga Juara Asia Elit jauh lebih tinggi dari beraksi di Liga Bawah England. Media Malaysia kembali berulah dengan postingannya di mana media Malaysia mengatakan kalau berkarir di JDT jauh lebih keren ketimbang merumput di Liga 2 Inggris. Sangat-sangat lawak berita ini, teman-teman. Di akun bola Malaysia sindir Marcelino Ferdinand yang main ke Oxford dengan pemain Malaysia Arif Aiman. Terbuka kepada tim nasional Arab dan juga Australia. Buat timnas Arab dan juga timnas Australia yang belum tahu, orang Indonesia itu, terutama laki-laki, kalau udah yang namanya mode galau, apapun dilewatin. Jangankan Arab sama Australia, satu planet Mars juga kalau bisa diobok-obok, sayap kanannya diobok-obok sama Arhan. Media Malaysia menyebut bahwa JDT, yaitu Johor Darul Takzim, ini lebih bergengsi, lebih bagus daripada Oxford United. Ngapain harus ke Oxford? JDT lebih menantang daripada Oxford United. Katanya begitu, teman-teman ya. Terbaru, bintang muda sensasi Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi ekspor terbaru mereka apabila menyertai klub Division 2 England iaitu Oxford United. Marcelino mengikut jejak rakan sepasukan dalam skuad kebangsaan iaitu Elkan Bagot beraksi di England dengan Bagot dibayar gaji oleh Ipswich tahun klub Liga Perdana Inggeris. Menyertai Oxford daripada kelab Belgium secara percuma, Marcelino Ferdinand mengakui tidak percaya berjaya menempatkan dirinya dalam saingan bola sepak England. Berita Marcelino menyertai Oxford United mendapat liputan meluas terutamanya di England dengan laman rancangan bola sepak terkemuka terbitan BBC turut melaporkan ketibaan pemain berusia 19 tahun itu. Perkara ini nyata menggembirakan penyokong bola Indonesia dengan mereka masih sempat mencuit kepada pendukung Malaysia. Menurut mereka, penyokong Harimau Malaya cemburu melihat bintang mereka beraksi di Eropah. Malah ada yang pertikai yang bintang muda negara Arif Aiman masih beraksi di Malaysia walaupun sering dikaitkan dengan perpindahan ke liga luar, namun ia tuduhan tidak berasas. Beraksi di Liga Juara Asia Elit jauh lebih tinggi dari beraksi di Liga Bawah England. Media Malaysia kembali berulah dengan postingannya di mana media Malaysia mengatakan kalau berkarir di JDT jauh lebih keren ketimbang merumput di Liga 2 Inggris. Sangat-sangat lawak berita ini, teman-teman. Di mana dibilang kalau Marcelino itu tidak keren karena lebih keren bermain di JDT ketimbang bermain di Liga 2 Inggris. Padahal kita tahu kalau bermain di Liga 2 Inggris, kompetitifnya cukup tinggi dan pemain pastikan endurannya pasti akan bertambah. Nah, gimana pola pikir media Malaysia? Tulis di kolom komentar menurut Anda. Let's go. Aja. Akun bola Malaysia sindir Marcelino Ferdinand yang main ke Oxford dengan pemain Malaysia Arif Aiman. Kalian tahu Arif Aiman ini siapa? Sebelum kita lanjut, sebelum kita bahas, follow dulu akun gue, dari follow, gas. Jadi ini namanya Arif Aiman. Arif Aiman ini main di JDT. Jadi mereka membandingkan Marcelino yang main ke Oxford United, yang main di Liga 2 Inggris, dengan Arif Aiman yang main di JDT. Media Malaysia bilang lebih baik main di JDT daripada jauh-jauh pergi ke Liga Inggris bermain di Liga 2. Lah, ini bukan masalah lu main di luar negara, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ini masalah eksperimen, improve, apalagi tentang sepak bola, skill, apalagi. Kalau kita berbicara bola, kalau contoh Arif Aiman ini tak, nggak tahu lah dia mau pergi kemana, nggak tahu. Arif Aiman. Tetap di situ aja gitu loh, nggak ada perkembangan yang akan dia dapat di lain, di luar negara gitu loh. Jadi buat akun Malaysia nih, nggak usah sama-samain lah Marcelino sama Arif Aiman, jauh level. Marcelino di high, Arif Aiman oke, high juga tapi tak nah, tinggi-tinggi banget lah. Oke. Media Malaysia Palatau Bola kembali Palatau bikin bola. Heboh kali ini mereka nyinyir habis-habisan soal Marcelino Ferdinand di channel YouTube-nya. Menurut mereka, berkarir di Johor Darul Takzim JDT itu lebih keren daripada main di Liga 2 Inggris bareng Oxford United. Ya, katanya sih, para penggemar sepak bola di Malaysia lebih pilih nonton Liga Super Malaysia daripada ngelihat Marcelino pamer skill di Inggris.
Tapi tunggu dulu, netizen Indonesia nggak tinggal diam dong. Mereka langsung silaturahmi ke channel Palatau Bola buat balikin omongan mereka. Eits, yang jelas apa yang udah dicapai Marcelino itu nggak main-main loh. Bayangin aja, umur baru 19 tahun udah diboyong ke klub yang punya sejarah panjang di persepak bolaan Inggris. Bukan cuma karena ada nama besar Eric Thohir dan Anindya Bakri. Di belakang Oxford United, Marcelino kesana juga karena skill luar biasanya. Bukan karena orang dalam, Marcelino Ferdinand adalah pemain yang diakui kemampuannya. Nah, penasaran kan ngelihat gimana aksi Marcelino Ferdinand di Oxford United? Yuk, kita tungguin bareng-bareng. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak kalau Marcelino lebih keren main di Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komen. JDT disamakan dengan Oxford United. Katanya lebih menantang main di JDT daripada main di kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Gimana gitu pemikiran dari akun dari Malaysia ini. Ya mungkin cemburu, mungkin iri bisa juga teman-teman ya. Gak bisa disandingkan lah Oxford sama GDT. Yang mungkin orang-orang Inggris gak kenal apa itu GDT juga. Terbuka kepada tim nasional Arab dan juga Australia. Sekitar 2 atau 3 minggu sebelum Indonesia melawan Arab dan juga Australia, terjadi kehebohan di Twitter. Apa nih? Bek kiri kesayangan Indonesia bersahabat dengan Bernadia. Buat timnas Arab dan juga timnas Australia yang belum tahu, orang Indonesia itu, terutama laki-laki, kalau udah yang namanya mode galau, apapun dilewatin, apapun diseruduk, apapun dikalahin. Nggak usah jauh-jauh ke sepak bola, di Indonesia ada yang namanya rengket mode sad boy, rengket mode galau, rengket mode belum move on. Jangankan pro player, penjoki-penjoki kelas kakap, kelas gurame, kelas banget lah pokoknya, Mas Taka, Mas Jepa, Pokemon, semuanya juga kalah sama mode set boy-nya orang-orang Indonesia. Lah ini Pratama Arhan mode set boy. Jangankan Arab sama Australia, satu planet Mars juga kalau bisa diobok-obok, sayap kanannya diobok-obok sama Arhan. Jadi sebelum tanggal 6 September dan sebelum tanggal 10 September ya, buat kalian-kalian Arab dan Australia, silakan kirimkan surat pengunduran diri dari kualifikasi Piala Dunia. Kirim ke PSSI. Tolong Pak Erik, tolong siap-siap terima. Beberapa waktu lalu sebelumnya gue pernah bikin video kenapa Indonesia bakal menang 5 laga awal. Tapi gue gak expect Indonesia akan menang. Karena bek kiri terbaik kesayangan kita diselingkuhin guys. Tolong supportnya untuk beliau dan juga untuk timnas Indonesia. Semoga beliau cepat-cepat sembuh. Dan gak apa-apaan, gak apa-apa kalau misalkan isi Spotify lu sekarang Bernadia sama Jusi Lucy. Gak ada yang nyalahin kok. Paling ya Sintayong, tolong Sintayong, tolong dijaga Asnawinya. Asnawi, kenapa Asnawi? Guys, tahu enggak? Kenzet. Pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia. Oh, tiket. Sudah dirilis. Dan harga paling murahnya itu 10 real atau kalau dirupiahin 10 real. 41.000 aja, guys. Murah itu. Murah banget. Dan yang paling mahal harganya 500 real atau sekitar 2 jutaan aja. Emang kalau dilihat harga paling mahalnya emang lebih mahal di sana, tapi kalau paling murahnya cuma 10 real, 41.000. Kira-kira Muran kenapa ya? Sana. Alasannya kok tiketnya bisa murah banget? Apa karena antusiasmenya yang kurang? Apa karena FA di sana udah nggak butuh uang? Komentarnya guys, sikat. Murah banget ya. Kalau cuma 41.000 kalau dikurskan rupiah. Murah banget, kalau paling mahal sekitar 2 juta. Gapnya jauh banget ya, 2 juta sama 41.000. 40.000 ya, gapnya jauh banget. Ya lupakan semua sindiran, semua nyinyiran dari akun-akun atau orang-orang Malaysia. Ya kan, iri itu tanda tak mampu. Iri itu tanda tak mampu. Jadi biarkan saja mereka menyindir macam-macam. Masa sekelas Oxford United meskipun Liga 2 Inggris itu dibandingkan dengan JDT, Johor Darul Takzim. Klub apaan itu? Bahkan terus terang ya, orang Indonesia pun banyak yang enggak kenal juga JDT itu klub apa. Ya meskipun ada yang juga tahu JDT itu klub Malaysia, tapi orang Inggris mungkin gak akan tahu ada klub namanya JDT. Karena Oxford United tentu banyak orang yang akan kenal dan tahu. Ya. Kita tunggu teman-teman. Ini pertandingan awal kita kualifikasi round trip Piala Dunia. Kita akan lawan Arab Saudi. Dan rencana itu akan dipertandingkan di pukul 1 dini hari. Akan disiarkan oleh RCTI. Jangan lupa tonton, kita support timnas Indonesia. Assalamualaikum.